بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, istikhraju usulil masail, itu ya. Kemarin kita singkat saja lewatkan pembahasan tentang al-musyarakah. Secara global sudah kita jelaskan. Ya, dan yang rajih sudah kita sampaikan. Yaitu bahwasanya akhun syaqiq, saudara sekandung, ini enggak dapat karena sudah tidak ada sisa. Ya, kasusnya adalah ketika seorang meninggalkan suami, ya, kemudian ibu atau nenek, kemudian saudara seibu dua atau lebih, kemudian saudara sekandung. Maka ketika itu saudara sekandung tidak dapat karena sudah tidak ada sisa. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama. Meskipun sebagian menyatakan bahwasanya saudara sekandungnya digabungkan, ya, dengan saudara seibu. Ya. Sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, ya, istikhraju usulil masail, itu kan? Ya, menghasilkan aslul masalah. Bagaimana cara kita menghasilkan aslul masalah? Sebagian besarnya sudah kita jelaskan, ya, sehingga insya Allah enggak begitu sulit untuk antum memahami di sini karena sebelumnya sudah kita sampaikan sebagiannya. Al-asl, apa itu al-asl? Ya, huwa qallu adadin takhruju minhu furudul mas'alati bila kasrin. Al-asl adalah aqallu adadin, bilangan terkecil. Takhruju minhu, yang keluar dari bilangan tersebut, furud al-mas'alah, jatah-jatah siham setiap ahli waris, bila kasrin, tanpa ada pecahan. Aqallu adadin, bilangan terkecil, yang keluar dari bilangan terkecil tersebut, furud, yakni jatah-jatah yang telah ditentukan bagi ahli waris, bila kasrin, tanpa ada pecahan. Ya. Kemudian at-ta'sil sekarang. Ya, yang sudah sering kita sebut-sebut kan, asal masalah ini al-asal. Ya. Wa ta'sil, kemudian ada istilah ta'sil, ada asal, ada ta'sil. Kalau ta'sil adalah ijadu dzalikal adad, bagaimana kita menghasilkan bilangan terkecil tadi, itu ta'sil namanya. Caranya disebut dengan apa? Ta'sil. Hasilnya asal. Ya. Wa yakunu dzalika bittiba'il khutwati taliyah. Ta'sil ini bisa dihasilkan dengan kita mengikuti langkah-langkah berikut. Ya, yang pertama. Idza kana al-warathatu kulluhum 'asabatin fa aslul mas'alati 'adadu ru'usihim. Apabila al-warathah, para ahli waris, al-warathah bentuk jamak dari waris, warathah. Ya. Apabila ahli waris seluruhnya adalah 'asabat, menerima sisa, semuanya adalah para penerima sisa. Ya, fa aslul mas'alati 'adadu ru'usihim, maka aslul mas'alahnya sesuai dengan jumlah kepala mereka. Sesuai dengan bilangan kepala mereka. Kita ulangi, apabila ahli waris yang ada semuanya adalah asobah, para penerima asobah sisa, maka aslul mas'alahnya itu ditetapkan sesuai dengan jumlah kepala mereka. Paham ini? Seperti kalau ada orang meninggalkan anak 5, ya, asmasnya 5. Gitu. 6, ya, 6. Iya. Wa yuhsabu dzakaru bi ra'saini wal untha bi ra'sin. Untuk jenis laki-laki, yuhsabu bi ra'sain. Dihitung dua kepala.
Ya. Wal unsa birosin, birosin. Adapun perempuan dihitung dengan satu kepala. Fi hal ijtima'ihim, ini ketika berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Tergambar kira-kira? Ya. Misalun, contoh. Ya, sekarang kalau jenisnya sama, laki-laki semua. Seorang mati meninggalkan ibn. Ibn jumlahnya 5. Ini kan ain, asobah semua kan? Maka asal masalahnya 5. Ya. Jumlah kepalanya 5, asal masalah 5. Ya. Paham ini? Ya sudah. Kalau misalkan apa? Warisannya peninggalannya senilai 500 juta, berarti masing-masing berapa 5 orang itu? Ya, 100 juta, sudah kayak gitu. 6, ya 6. 7 ya 7 dan seterusnya, paham? Kalau satu orang asalnya dia sendirian sudah ambil semua. Ya, kemudian contoh berikutnya asobah di mana di situ ada jenis perempuannya. Seorang mati meninggalkan ibn. Asobah kan? Asobah binafsi. Bint, anak perempuan, karena berkumpul dengan anak laki-laki dia juga asobah. Asobahnya namanya apa? Asobah bil ghair. Asobah dengan sebab keberadaan saudara laki-laki. Ya. Maka untuk laki-laki antum tulis 2. Kepalanya kedua. Perempuan 1. Berarti berapa? 2 tambah 1? 3. Itulah apa? Aslul masalah. Jadi untuk laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Kira-kira bisa difahami? Perlu ditulis enggak? Enggak usah. Hah? Apa? Lanjut, ya. Kalau memang perlu dijelaskan pakai tulisan ya kita jelaskan pakai tulisan. Kemudian ya, poin yang pertama difahami baik-baik ya insyaallah ya. Bagaimana poin pertama tadi? Jika ahli warisnya seluruhnya apa? Asobah, penerima asobah. Kalau jenisnya laki-laki semua ya sudah satu semua kepalanya. Iya. Kalau ada laki dan perempuan, laki-laki 2, perempuan 1. Tinggal dijumlah, itulah asal masalahnya. Hasilnya adalah asal masalahnya. Yang kedua, idza kana fil mas'alati fardun wahidun fa asl mas'alati makhraju dzalikal fard. Yani maqamuhu. Iya. Misal contoh. Idza kana fil mas'alah, apabila fil mas'alah dalam satu masalah ada fardun wahid, ada fardun wahid, ada salah seorang penerima warisan dengan fard. Ada seorang yang menerima warisan dengan fard. Cuma satu gitu. Yang lainnya asobah. Ya, misalkan. Maka fa'asul mas'alah, asul mas'alah makhraju dzalikal fard adalah ya pembaginya fard itu yang cuma satu. Penyebut atau pembagi? Penyebut ya. Yang di bawah itu bilangannya di bawah. Penyebutnya fard itu. Ya, maqamuhu yang penyebutnya fard yang satu itu. Lihat contohnya seorang mati meninggalkan zauj. Kemudian akhun syaqiq, suami dan saudara laki-laki sekandung. Suami enggak ada anak berapa? Setengah. Saudara laki-laki sekandung bagaimana? Asib, sisa. Ya, berapa penyebutnya zauj? 2. Seperdua-dua kan penyebutnya. Nah, maka 2 ini kita jadikan sebagai asal masalah, diletakkan di atas 2. Tinggal hitung. Zauj setengah dari 2 berapa? 1. Ya, sisanya berapa? 1 sudah. Ya, jadi kalau ahlul furudnya cuma 1, maka penyebutnya dia dijadikan sebagai aslul masalah sudah. Ya. Contoh yang lain, misalkan seorang mati meninggalkan istri, meninggalkan istri. Kemudian anak laki-laki 5. Berapa berarti aslul masalahnya? Istri, anak laki-laki 5. Istri ada anak berapa jatuhnya? 1/8. Berarti asal masalahnya berapa? Ya 8 itu. Mudah ya? Ya. Berikutnya. Idza kana fil mas'alati akth idza kana fil mas'alati aktsaru min fardin yundaru fi naw'i tilkal furudi li anna al furuda tuqsamu ila majmu'atayn. Ya. Apabila fil mas'alah dalam masalah dalam satu kasus ada aktsar min fardin, ada lebih dari satu fard yang menerima fard, bukan hanya satu pihak saja, lebih dari satu. Bagaimana ini? Nah, lihat. Yundaru fi naw'i tilkal furud, maka perlu dilihat macam dari fardnya.
macam fardnya. Kenapa? Li'anna al-furudu tuqsamu ila majmu'atain, karena furud itu dibagi kepada dua pembagian, dua kumpulan. Ya, lihat yang pertama majmu'atu an-nisf, kumpulannya setengah. Ya. Kemudian yang kedua majmu'ah ats-tsuluts, kumpulannya sepertiga. Kumpulannya setengah itu antum dapati setengah, ya jelas ini yang paling gedenya kan. Di bawah itu apa? Seperempat. Di bawahnya lagi apa? Seperdelapan. Ini majmu'ah an-nisf. Majmu'ah ats-tsuluts, yang pertama sepertiga. Ya. Yang paling gedenya mana? 2/3, 1/6. Yang paling gedenya mana? 2/3, kemudian 1/3, kemudian 1/6. Dibagi 2 aja sudah. Majmu'ah nisf 1/2, 1/4, 1/8. Kemudian majmu'ah ats-tsuluts, kumpulan 1/3, 1/3, 2/3, 1/6. Ya, ini kan kumpulannya. Ya. 1/3 tambah 1/3 berapa? 2/3. 1/6 tambah 1/6, 1/3, ya kan? Ya tadi 1/8 tambah 1/8, 1/4. 1/4 tambah 1/4? Ya, itu kumpulannya. Sudah antum bisa bagi ini ya, furud menjadi dua bagian, bisa ya dibagi ya, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, 1/6. Ya. Wa inda dzalika nattabi' ma yali. Ah, ketika itu maka kita telusuri langkah-langkah berikut ini. Ya. Idza kanat, sebenarnya ya, sudah kita lewatkan itu sudah mencukupi insyaallah yang sudah kita ajarkan ke antum ini. Idza kanat al-furudu min majmu'atin wahidah wa kanat mutamatsilatan yuj'alu makhraju ahadihima ya asla al-mas'alati wa la yakunu hadha illa fi an-nisbi was-sudusi faqat. Nah, lihat. Apabila furudnya adalah min majmu'ah wahidah, dari satu kumpulan. Satu kumpulan. Berarti setengah, seperempat, seperdelapan, ini satu kumpulan. Atau sepertiga, 2/3, seperenam, ini satu kumpulan. Paham? Ini apabila furudnya tersusun dari satu kelompok, satu majmu'ah kumpulan, kayak 1/2 dengan 1/4 dengan 1/8, ya kan? Apalagi 1/3, 2/3 dengan 1/6, itu kan kumpulannya. Ya. Kita ulangi, apabila furudnya ya, dari majmu'ah yang satu, kelompok yang satu, wa kanat mutamatsilah, kemudian terjadi mutamatsilah. Apa mutamatsilah? Penyebutnya sama, itu mutamatsilah. Iya kan? Kan tamatsul sudah. Penyebutnya sama. Maka yuj'alu makhraju ahadihima aslal mas'alah. Maka penyebut salah satunya dijadikan sebagai aslul mas'alah. Iya. Wa la yakunu hadza illa fi nisf wa sulus faqat. Iya. Ini katanya tidak terjadi kecuali kumpulnya yang penyebutnya sama ini. Paham? Tidak terjadi kecuali pada setengah dan seperenam. Itu mungkin kumpul setengah-setengah, seperenam, seperenam. Selain itu enggak kumpul. Ya, contoh, misal contoh seorang mati meninggalkan zauj, suami. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Suami berapa enggak ada anak? Setengah. Ukhtun syaqiqah, berapa? Saudari perempuan sekandung, enggak ada cabang. Setengah juga. Bisa kumpul kan setengah-setengah kan? Ya, berarti di sini terkumpul ya dua bilangan setengah-setengah, yang itu satu majmu'ah dan penyebutnya sama dua-dua. Ya tinggal diambil salah satunya. Dua kita angkat, kita jadikan sebagai apa? Aslul mas'alah. Tinggal hitung, mudah kan? Setengah dari dua, satu, setengah dari dua, satu. Paham belum nih poin yang ini? Jadi kalau furudnya yang ada pada satu kasus dalam satu majmu'ah, maka dicek. Kalau ternyata penyebutnya sama, sama 1/2 dengan 1/2, 1/6 dengan 1/6, maka tinggal ya apa asal masalahnya diambil dari penyebut salah satunya, dipilih sama aja. Ya. Dan katanya ini enggak terjadi kecuali setengah dan setengah, mungkin kumpul setengah dan setengah. Paham? Atau 1/6 dengan 1/6 mungkin kumpul. Tapi kalau 1/8 dengan 1/8 enggak kumpul, enggak ada gitu perkumpulan 1/8 dengan 1/8. Adanya setengah dengan setengah, ada 1/6 dengan 1/6, itu adanya. Selain itu enggak ada yang kumpul. Misalkan 1/3 dan 1/3 kumpul 2 gitu. 2 maksudnya. Paham enggak? Ya ini kan setengah dengan setengah, mungkin kan terjadi kan zauj ukht syaqiqah, mungkin kan ya. Kemudian yang kedua,
Nah, sekarang kalau yang 1/6, 1/6 apa contohnya? Ya, contohnya 1/6, 1/6 kumpul. Ada yang bisa menyontohkan? Di situ kumpul 1/6 dengan 1/6. Kasusnya apa? Seorang mati meninggalkan apa? Siapa? Nenek misalkan. Nenek dengan bapak. Kemudian ada anak. Ya, laki-laki. Ya, coba kita buktikan. Nenek. Kemudian apa? Bapak. Kemudian anak laki-laki. Satulah. Bisa kumpul di sini? Pernah atau enggak pernah? Nenek berapa? Pernah. Bapak berapa? Pernah, karena ada orang lagi. Anak laki-laki berapa? Sisa S. Berarti di sini berkumpul, pernah. Jadi kalau ambil salah satunya sudah 6. Pernah dari 6 berapa? Atau 6 dari 1/6 berapa? 1. Iya, 1. Misalnya? Ya, seperti selain ini enggak ada, coba anda bisa enggak nyontohkan? Misalkan bertemu 1/4 dengan 1/4 atau 1/8 dengan 1/8 atau 2/3 dengan 1/3. Bisa? Enggak ada katanya di sini. Ya. Bisa beri ya, contohkan. Enggak ada. Ya. Kalaupun ada misalkan ya ada yang lain gitu, banyak. Misalkan cuma 2 kayak gini. Ya. Paham ini? Yang pertama, kita ulangi ya, kesimpulannya yang pertama adalah apabila furudnya itu satu majmu'ah, satu kumpulan, satu kelompok. Ya, kelompok pertama kan 1/2, 1/4, 1/8. Kelompok yang kedua 1/3, 2/3, 1/6. Maka kalau mutamatsilah, tamatsul penyebutnya sama, ya sudah, ambil salah satunya, dijadikan asal masalah, selesai. Ini terjadinya perkumpulan yang sama itu hanya pada 1/2 dengan 1/6, ya. Tanpa ada fard yang lain maksudnya ya, tanpa ada fard yang lain. Baik, kita langsung ke ba. Wa in kanatil furudu min majmu'atin wahidah. Ya, wa in kanatil furudu min majmu'ah wahidah wa ghairu mutamatsilatin naj'alul makhraja al akbar aslan lil mas'alah. Sekarang kalau furudnya min majmu'ah wahidah, dari satu majmu'ah, dari satu kelompok. Kelompoknya tadi harus hafal ya, 1/2. Kelompok pertama apa tadi? 1/2, 1/4, 1/8. Kelompok 2, 1/3, 2/3, ya 1/6. Lihat. Apabila furudnya dari satu kelompok, kemudian ghairu mutamatsilah, penyebutnya tidak tamatsul. Tidak tamatsul. Ya, maka naj'alul makhraja al-akbar, kita jadikan penyebut yang terbesar sebagai asal masalah. Ya, penyebut yang terbesar kita jadikan sebagai asal masalah. Lihat contohnya. Seorang mati meninggalkan ummun, ibu. Kemudian akhun li um, saudara seibu. Kemudian ammun li ab, paman dari bapak. Ibu berapa? 1/3. Kenapa? Karena enggak ada yang menghalangi untuk ibu dapat 1/3. 1/3 kan jatah yang paling gede bagi ibu. Kapan ibu dapat 1/3? Ketika enggak ada anak, kemudian saudara, bagaimana? Tidak ada, kalaupun ada cuma 1. Ya, ini kan terpenuhi syaratnya. Maka ibu 1/3. Akhun li um, saudara seibu, sendirian. 1/6. Iya kan? Amun li ab, paman dari bapak. Ya sisa. Lihat, antum dapati 1/3 dengan 1/6. Satu majmu'ah kan? Satu kelompok kan? 1/3 dan 1/6, betul gak? Nah, kalau seperti ini, tinggal antum ambil yang besarnya. Mana ya yang lebih besar? 6 dengan 3, 6. 6 ini antum ambil, antum jadikan sebagai aslul masalah. Tinggal hitung, 1/3 dari 6, 2. 1/6 dari 6, 1. Sisanya berapa? 3. Nah. Yang sudah kita sampaikan juga caranya, insya Allah bisa kan? Ya, sudah lewat itu kan? Ini memperkuat lagi antum. Yang jim, wa in kanatil furudu minal majmu'ataini. Nu'mil ma yali. Apabila furudnya ini tersusun dari dua majmu'ah. Kalau dia satu majmu'ah. Ya kan? Satu majmu'ah kolom,
ya, kelompok. Kalau ini dari dua kelompok, dua kolom. Apabila furudnya dari dua majmu'ah, dari dua kumpulan, maka kita amalkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ya, idza ijtama'at an idza ijtama'a an-nisfu ma'a majmu'ati ats-tsuluts kulliha aw ba'daha fasl al-mas'alah min sittah. Ya, misal bint jaddah am, ya. Apabila berkumpul an-nisf di atas setengah ma'a majmu'ati ats-tsuluts, ya, bersama majmu'ah, apa majmu'ah? Kayak kelompok ats-tsuluts. Kelompok ats-tsuluts tadi kan 3, 2 per 3, 1 per 6, ya. Kelompok ats-tsuluts. Majmu'ah pertama kan kelompok setengah, ya. Yang kedua kelompok ats-tsuluts, ya. Apabila berkumpul an-nisf di atas setengah dengan majmu'ah kelompok sepertiga, ya, kulliha semuanya atau sebagiannya, maka asal masalahnya masih 6. Masih berapa? 6. Paham? Contoh seorang mati meninggalkan bint. Bint berapa? Setengah. Jadah berapa? 1/6. Ya, 2 dengan 6. Apa? 1 majmu'ah 2 dengan 6. Ya. 2 dengan 6 bagaimana hubungannya? Ya, 2 dengan 6 hubungannya tamatsul, tawafuq. Tawafuq kan? Iya, maka diambil yang terbesar 6. Ya, 6 pokoknya. Pokoknya gini aja, kalau ada setengah berkumpul dengan majmu'ah tsuluts dengan salah satunya atau dengan semuanya, maka mesti asal masalahnya berapa? 6 mesti. Ya. Di sini dirinci kayak gini malah antum tambah bingung, ya. Paham enggak nih maksudnya? Jadi kalau ada jatah setengah kumpul dengan majmu'ah tsuluts. Majmu'ah tsuluts tadi kan ada 3. Ya kan? Setiap 1/3, 2/3, 1/6. Kumpulnya dengan salah satunya atau dengan tiga-tiganya, maka mesti asal masalahnya berapa? 6, sudah gitu aja. Kalau ngomong hitung 6 sudah. Ya, contohnya di sini, bint ini berkumpul dengan salah satunya saja dengan 1/6-nya. Ya 6. Seandainya berkumpul dengan 1/3 juga sama 6. Karena 2 dengan 3 kan apa? Tabayun 2 dengan 3 3. Ya, mungkin cara yang kita sudah lewatkan itu ringkas, ya. Ya. Hah? Apa? Mudah juga ini, ya. Ini mudah itu. Ya. Kalau ada yang belum paham tanyakan, ya. Pokoknya kalau ada setengah gitu, ya, jatah setengah berkumpul dengan majmu'ah tsuluts, majmu'ah tsuluts tadi 1/3, 2/3, 1/6, berkumpulnya dengan salah satunya atau dengan dua atau dengan semuanya, pasti 6 kita gitu, masalahnya sudah. Berikutnya. Idza ijtama'a rubu'u ma, mungkin untuk anak-anak ini enak, ya. Jadi anak-anak mungkin, ya, santri ini. Apa? Oh, contohnya belum dibaca. Ya, contohnya seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan, jaddah, nenek, am, paman. Maka bint setengah sendirian, jaddah 1/6 jelas, am, paman sisa. Ya, di situ kan berkumpul setengah dengan majmu'ah tsuluts. 1/6 kan majmu'ah tsuluts. Ya sudah 6 saja, antum jadi enggak masalah. Kalau mau tahu, kalau mau pakai cara yang sudah kita lewatkan di awal-awal, boleh juga 6 dengan 2 tawafuk. Kalau tawafuk diambil yang gedenya 6. Boleh gitu. Ya, gampang kan? Kemudian yang ba, idza ijtama'a rubu'u, boleh dibaca ar-rubu' atau ar-rub', sukun atau dhammah. Idza ijtama'a rubu'u ma'a majmu'ati tsuluts kulliha aw ba'daha fa aslu al-mas'alah min berapa? Ya, 12 bahasa Arabnya apa? Kalau ahada asyara, itsna asyara gitu. Jadi apa? Itsnata asyara. Iya. Masalah, ya, mas'alatan. 12 masalah. Paham ini? Jadi kalau berkumpul 1/4, 1/4 ini majmu'ah mana? Nisf kan? Nah. Kalau 1/4 berkumpul dengan majmu'ah tsuluts, majmu'ah tsuluts ada 3, 1/3, 2/3, 1/6. Berkumpulnya 1/4 ini dengan semua majmu'ah tsuluts atau dengan sebagiannya, maka mesti asal masalahnya berapa? 12 sudah. Nah. Ya, contohnya seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Om, ibu, ibnu am, ponakan, anak dari paman. Zaujah 1/4. Ini jatah yang terbesar. Kenapa? Karena enggak ada anak, iya. Om 1/3.
ini jatuh yang terbesar juga, ya, karena nggak ada penghalang. Ibnu Am, ya sisa. Nah, kita dapati seperempat ini kan apa? Majmu'ah nisf, kan? Seperempat ya, seperempat ini. Seperempat bertemu dengan majmu'ah thuluts, dengan sepertiga ya sudah 12. Kalau antum pakai cara yang kita ajarkan di awal, 4 dengan 3 ini hubungannya apa? Tabayun, dikali 4 dengan 3, 12. Ya tinggal dihitung, 1/4 dengan 12, 3. 1/4 dari 12, 3. 1/3 dari 12, 4. Sisanya 5 ayat. Berikutnya. Wa kadzalika idza ijtama'a rubu wa ma'ahu nisfu. Ya ma'a majmu'ati thuluts fa asluha aidan min 12. Dari 12 masalah, ya. Demikian pula apabila berkumpul seperempat bersama setengah, apabila berkumpul seperempat dengan setengah bersama majmu'ah thuluts, maka asalnya 12 juga. Paham? Kalau gak paham kita tulis. Kalau ada seperempat bersama setengah, ini seperempat, seperempat dengan setengah majmu'ah apa ini? Nisf ya. Seperempat dengan setengah kumpul, ada seperempat dengan ada seperempat dan setengah berkumpul dengan majmu'ah thuluts, maka mesti asal masalahnya 12. Lihat, zaujah, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, ibu. Zaujah seperempat, kenapa? Ya, enggak ada cabang yang mewarisi. Ukhtun syaqiqah, setengah, kenapa? Ya, enggak ada cabang. Sepertiga. Ya, kenapa? Enggak ada yang menghalangi dari sepertiga. Saudara cuma satu. Lihat di sini ada seperempat dan seperdua, seperempat dan setengah. Berkumpul dengan majmu'ah thuluts yaitu sepertiganya. Yang sepertiga ya sudah. Berapa berarti masalahnya? 12 tadi kan disebutkan 12. Kalau antum pakai cara yang sudah kita ajarkan boleh. 4 dengan 2 di sini, 4 dengan 2, 2 sudah tertelan ke 4 kan? Tinggal 4 dengan 3. Apa hubungannya? Tabayun. 3 4 dengan 3 berapa? 12. Kalau tadi yang kita ajarin awal itu ringkes gitu. Cuma mungkin barangkali antum lebih bisa memudah apa memahami yang ini. Lihat 12 kan? Nah, 1/4 12 nah, 1/4 dari 12 berapa? 3. Setengah dari 12 6. 1/3 dari 12 4. Dihitung coba jatahnya. 3 tambah 6 berapa? 9 tambah 4 13. Oh, ini asal masalahnya 12 kok jatahnya sahamnya ahli warisnya 13. Terjadi aul. Aul itu nanti akan datang pengurangan masing jatah masing-masingnya. 13, 12 yang dicoret enggak dipakai, yang dipakai 13. Jadi masing-masing mengalami pengurangan sebanyak 1/13. 12 ke 13 berapa? 1 kan? Berarti pengurangan yang menimpa masing-masing 1/13. Berkurang. Iya. Berikutnya. Antum kalau misalkan repot yang tadi yang sudah awal kita jelaskan bisa dipakai rumusnya. Idza ijtama'a thumnu ma'a majmu'ati thuluts. Sekarang yang 1/8-nya. Apabila 1/8, 1/8 ini majmu'ahnya mana? Majmu'ah nisf. Apabila 1/8 berkumpul dengan majmu'ah thuluts semuanya atau sebagiannya, maka asal masalahnya mesti 24. Mesti 24. Contoh, seorang mati meninggalkan zaujah. Kemudian ibu kemudian ibn. Zaujah berapa? Ya 1/8. Kenapa? Istri 1/8 ada anak. Ibu 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki berapa? Sisanya. 1/8 berkumpul dengan 1/6. 1/6 kan majmu'ah thuluts ya kan? Ya sudah, 24 selesai. Kalau antum pakai cara yang kita sebutkan di awal silahkan juga. Iya. Ini maksudnya apa? Ada tamatsul. Ada tawafuk ini ya, tawafuk. Antum tadi tadakhul harusnya yang sebelumnya tuh, iya kan? Kalau tadakhul kan bisa ketemu di setengah ya atau lebih ya. Ini kan bisa ketemu 8 dengan 6 bisa ketemu di berapa? 1/2 kan 6 bagi 2 bisa 3, 8 bagi 2 bisa 4. Maka 8-nya bagi 2 4 kali 6 24. Pakai cara itu boleh atau pakai cara yang disebutkan di sini enggak apa-apa. Kalau berkumpul ya 1/8 bersama majmu'ah thuluts. Majmu'ah thuluts salah satunya atau seluruhnya maka mesti asal-masalnya 24. Ya tinggal hitung 1/8 dari 24 3, 1/6 dari 24 4, sisanya 17. Insyaallah enggak sulit. Kalau yang antum di awal-awal itu digunakan fadhal yang tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun ya. Kalau tamatsul penyebutnya sama, diambil salah satunya.
Yang kedua apa? Tadakhul, bisa ketemu di seperdua atau lebih. Maka dibagi salah satunya dengan seperdua, kemudian dikalikan keseluruhan yang lainnya, ya kan? Kalau yang berikutnya, tadakhul tadi ya. Kalau tadakhul, bagaimana tadakhul? Yang satu kelipatan yang lain. Yang satu kelipatan yang lain. Seperti berapa? 4 dengan 12, 3 dengan 6, maka diambil yang terbesarnya. Kemudian yang berikutnya apa? Tawafuk. Kalau tawafuk tuh bisa ketemu seperdua atau lebih. Maka salah satunya dibagi dua, dikalikan keseluruhan yang lainnya. Kalau tabayyud ya selain tadi dikalikan ini. Yang sudah lewat itu, ingat kembali ya. Atau antum kalau repot memahami itu ya pakai cara ini. Pakai cara ini. Kita enggak tulis ya karena kita kira insyaallah mudah ya. Wa kadzalikal amru idza ijtama'a thumun wa ma'ahu nisfu ma'a majmu'ati tsulutsi fasluha min 24. Iya. Demikian pula urusannya. Ya, apabila berkumpul 1/8 bersama setengah, bersama majmu'ah tsuluts. Ada 1/8 dan setengah berkumpul dengan majmu'ah tsuluts, maka asl masalah mesti 24. Contoh seorang mati meninggalkan zaujah, om bint am. Zaujah 1/8 karena ada anak, ya, perempuan. Om ibu 1/6 karena ada anak. Anak perempuan 1/5, paman sisanya. Ya sudah 24 gitu. Jika ada 1/8 dengan apa setengah bertemu dengan majmu'ah tsuluts 1/6, ya sudah 24. Kalau untuk pakai cara kita ya tadi bisa. Di sini 2 sudah ketelan ke 6. Udah enggak usah diperhitungkan. 6 dengan 8. Ini kan tawafuk, apa? Tawafuk kan ketemu di 1/2. 6 bagi 2 bisa. Iya kan? 8 bagi 2 bisa. Tinggal pilih salah satunya dibagi 2. 6 antum pilih. 6 bagi 2 berapa? 3 kali 8 24. Itu juga bisa. Mulahadhah, catatan, la yumkin an yajtami' fi mas'alatin wahidah ats-tsumun war-rubu' aw ats-tsumun wats-tsuluts. Katanya catatan, tidak mungkin berkumpul dalam satu masalah 1/8 dengan 1/4. Enggak mungkin berkumpul katanya. Iya. Atau 1/8 dengan 1/3, ini enggak mungkin berkumpul. Ya, dalam satu masalah. Ah, itu ada latihan itu. Coba antum. Siapa yang mau mencoba mengerjakan hulla al-masail al-taliyah, coba uraikan masalah berikut. Ya, mustabian tariqat istikhraji asli al-masalah, dengan mengikuti cara menghasilkan asal masalah. Ya, coba siapa yang mau mengerjakan itu, ada A, Ba, Jim. Ya. Atau kita bantu dulu yang pertama ya. Seorang mati meninggalkan zaujun, jaddah, akhun li'um, 3, akhun syaqiq. Zauj berapa zauj? Setengah. Jaddah berapa jaddah? 1/6. Akhun li'um, saudara seibu, 3 orang. 1/3. Akhun syaqiqah, 2 orang. Sisa kalau ada. Sisa kalau ada. Tapi ada enggak sisa, lihat. Tulis saja ya sini. Antum bacakan. Siapa-siapa itu? Suami terus? Nenek. Ya. Terus? Saudara ibu. Ya. Berapa? Tiga. Tiga terus? Saudara kandung ya? Ya. Terus berapa? Dua. Suami berapa? Setengah. Nenek? Enam. Saudara ibu? Seperti itu. Saudara sekandung, sisa kalau masih ada. Kalau masih ada. Lihat. 2, 6, 3. Berarti setengah berkumpul dengan majmu'ah tsuluts. Gimana hasilnya? Iya. 12, hasil itu 12. Gitu. Jadi ingat, kalau antum pakai cara yang anak lewatkan, sudah antum gak menganggap ini 2. Mana yang dianggap? 2 sudah ketelan ke 6. Betul gak 12 ini? 6. Iya 6 makanya. 6. 6. 6. Setengah berkumpul dengan majmu'ah tsuluts. Itu 6. Makanya ini ya. Sekarang kita gunakan cara yang awal kita sampaikan. 2 sudah ketelan ke 6. Tinggal 3 dengan 6. 3 dengan 6 hubungannya apa? Tadakhul kan? Ya kita ambil yang terbesar aja 6. Ya sudah selesai. Tinggal itu. Setengahnya berapa? Setengah dari 6? 3. 3. 1/6 dari 6? 1/3 dari 6?
Masih ada sisanya? Saudara sekandung? Tidak ada. Menurut yang rajih, saudara sekandung ini enggak dapat karena enggak ada sisa dia. Ada pendapat yang lain menyatakan bahwasanya saudara sekandung digabungkan di sini. Tapi kita memilih pendapat yang ini rajih, insyaallah itu pendapat banyak mayoritas ulama dari sahabat aslinya. Ya. Kalau antum misalkan milih pendapat ini ya sudah, jadikan di sini berapa kepalanya? 5 jadinya ya. Jadi 5 di sini ya kan, kepalanya 5 tuh. 5 orang. Jadi 5 orang. Ya. Atau tadi jatahnya berapa jatahnya? Hah? Di sini jatahnya 2. Sekarang 2 bagi 5. Pecah kan? Ya 3 kali 5 jadinya 5 kali 6. Berapa? 30 ya. Hitung lagi. 15. Berapa? 5 kali 1 5. 5 kali berapa? 2 berapa? 10 kan pas ini. Berapa-berapa 5 orang? 22 kan. Kalau untuk ambil pendapat yang menyatakan adanya musyarakah tadi. Eh, sekarang Mbak coba, ada yang mau nyoba? Fadhol. Bint Zawj Ibnu Am. Ya. Ah, ya, mulai. Antum. Hah? Sini aja biar seru. Ya. Siap-siap. Yang Mbak sama yang Jim. Silakan berlomba. Duluan siapa? Milih. Banyak ini. Jadi kita lagi belajar apa? Ta'sil al-mas'alah, berupaya menghasilkan asal masalah caranya. Dua orang paduan satu lagi. Ya cepat. Nah. Ya. Nih kitabnya nih. Milih. Milih sudah banyak tuh. Indonesia aja sudahlah. Sudah jauh Pak pembahasannya. Ya. Seling-seling jadi pertemuan berikutnya. Jadi mar. Nanti insyaallah kalau ini sudah selesai full gitu. Terlagi. Ya. Ayo. Kalau Indonesia harusnya antum udah sama. Ini ya, masalah ini kalau Arab ke sini, kalau Indonesia ke sana masalahnya. Dari kiri ke kanan. Harusnya. Seperempatnya kalau di sini, setengahnya. Antum asal-masalnya sana harusnya. Nah, itu kalau Indonesia. Ah, yuk. Masih banyak berpikir. Mudah kok. Hah? Enggak bisa. Belum selesai-selesai nih Pak Nur. Belum selesai-selesai ini. Pakai cara yang di awal itu enak itu. Cepat. Hafalkan 4 rumus. Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayyun. Sudah. Itu aja kalau barangkali. Sudah selesai? Sudah. Ya, coba nah. Coba kita punya. Mana ini? Yang ini. Mana? Ya, bint setengah. Oh, sesuai dengan ini sih. Zauj seper empat Ibnu Am sisa. Iya. Yeah. Asal masalah. Ya sudah betul. Seperempat empat dengan dua. Berarti di situ satu majmuah kan?
Ya, satu majmu'ah maka diambil yang terbesarnya. Ya, selesai. Padon, zauj suami, jaddah, nenek, ab bapak. Zauj setengah betul, jadi sepertiga betul, ab sisa. Dua dengan enam. Ini majmu'ahnya sama enggak? Sama majmu'ahnya. Beda kan? Ya, setengah dengan enam. Mesti enam. Iya, enam betul. Iya. Enam. Setengah dari enam tiga. Betul. Ya betul. Ah, ayo dua, Pak, maju. Belum. Coba dulu. Ah, Pak Nur. Sama antum coba. Ini pilih di sini. Ah. Papa tulis yang besar kalau bisa yang situ tuh, kalau foro itu. Enak. Milih saja. Ya, milih sok. Yang H. Nah, yang paling sulitnya Pak Nurin, yang paling banyaknya nih. Dihapus saja sudah selesai. Biar enggak sempit. Maghrib jam berapa? Ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ah, Fadhal. Nyoba. Milih yang mudah. Ah, coba antum. Ini bukunya nih, barangkali mau dipinjemin. Belum hafal. Jata-jatanya belum hafal ya. Tapi cara menghitung mah ada tergambar kan? Yang fikihnya emang penting. Ini berapa itu. Maju lagi kita. Sudah. Ya mungkin kita tutup dulu ya. Fadhal dilanjutkan ya. Karena waktu sudah habis kita tutup. Subhanallah bihamdik. Syukurlah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teruskan terus. Sudah, Ustaz. Siapa istri? Istri. Anak perempuan, saudara, saudari sebapak. Saudari sebapak. Iya, betul. Dari mana nih kita? Oh, ke sini ya. Hanya ke sana kalau bahasa Indonesia. Iya. 8 betul. 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 Insyaallah. Udah. Ayo siapa yang mau? Coba nanti kita cek.